diamankan di daerah Bogor. Dan di sana kami mendapatkan dari adanya kasus penganiayaan, awalnya perselisihan AK dengan JR, ini dengan DH. Ini terkait dengan jual beli mobil ataupun kendaraan roda 4 yang ada di sebelah ini, merek Porsche. Ini kendaraannya. Kemudian perselisihan itu kemudian berlanjut dengan adanya suatu penganiayaan terhadap saudara DH. Dia kemudian melakukan penganiayaan dan menggunakan senjata. Senjata kemudian ditembakkan di sampingnya dan dia berupaya memukul dengan senjata tersebut. Karena merasa dianiaya, DH kemudian melapor ke Polres Jakarta Barat. Nah, dari Polres ini kemudian membentuk tim atau membentuk satgas untuk melakukan penyelidikan. Karena memang pada saat penganiayaan ada yang juga yang merekam kejadian itu. Sehingga memudahkan kami untuk melakukan penyelidikan. AK ini berhasil kita tangkap. Dan dari keterangan yang bersangkutan bahwa senjata yang dia gunakan untuk melakukan penganiayaan ini yang punya adalah berinisial JR. Nah, hari berikutnya JR kita berhasil amankan dan dia mengakui bahwa dua senjata ini milik JR dan dia beli dari yang bernama GTB. Ya. Dia membeli dari seseorang yang bernama GTB. Kemudian sekitar tanggal 19 Februari 2020 GTB berhasil ditangkap dan kemudian kami melakukan penggeledahan di daerah Kesambi, Cengkareng, Jakarta Barat. Nah, disinilah ditemukan ada 5 senjata api, 5 senpi, kemudian 3 senjata api mimis, ya, atau senjata angin.